diberesin mangkok. Ya, yes, ngeri guys. Ini air minumnya ada kodok. Allah, apa? Ini vitaminnya. Dan ini air minumnya ada kodoknya, jadi Epi mau buang. Bersih nih tempatnya biar nih. Yang penting airnya ganti-ganti ya. Epi mau lanjut cuci piring semalam, makan tengah malam, mukbang malam. Nggak langsung cuci piring karena lelah. Jadi udah kelar cuci piringannya Epi ya guys. Oh iya guys, semalam itu teman Epi ngechat mau bawakan kacang panjang sama pisangnya. Kayaknya dia udah datang, yuk kita lihat guys. Itu anjingku udah menggonggong, yuk kita lihat. Teman aku dia mau libur di hari Sabtu guys. Gimana ini caranya? Kungkungku belum bangun. Ini guys dikunci ceritanya. Mau dalam atas. Wow ya Rob. Ah thank you. Aduh. Ini berat loh. Perjuangan say. Sayang. Awas tangan gua kena pagar. Atas. Cantik-cantik gimana sih bisa cantik gini? Dirawat dong. Tuh kacang panjangnya banyak, pisang banyak. Pacaran saja di tumpulan dalam rumah sampai jam 10, walaupun sampai kamu pacaran-pacaran selesai kuliahmu, kerja baik-baik, mama berpasangan. Saya sudah ngerti. Hah? Aku mau nyari ada siupa, gue duluan ya. Kita lihat guys, tuh udah makan sudah 10 menit. Tuh. Kita siapin deh. Oke.
Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Epi Karwati. Gimana kabarnya pagi ini? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Hari ini kegiatan Epi seperti biasa ya guys. Bersih-bersih, bikin sarapan pagi buat Bobo Kungkung. Dan kebetulan kemarin habis tanggal merah ya, banyak anaknya datang ke sini. Hari ini Epi mau siapin sarapan Bobo Kungkung dan untuk siapin Saimin Jat-A-nya, terus nyiapin sarapan Bobo Kungkung itu yang gampangnya ngangatin kue bakcang. Yuk kita ikutin kegiatan Epi ya guys. Sebelum Epi lanjut kegiatannya, Epi ini hari pucat banget ya karena kurang tidur semalam, susah banget tidur, jadi Epi sedikit pakai lip gloss. Sekarang keberhubung lip Epi suka pakai lip gloss yang warna bibir, ndak yang merah ya. Udah, jadi ndak terlalu kentara banget ya. Yuk kita ikutin kegiatan Epi di dapur, guys. Setiap pagi buka pintu supaya rezekinya bagus ya guys. Pagi ini alhamdulillah cerah, tapi panasnya nyengat banget guys. Epi lanjut buka jendela. Pagi ini Epi mau kasih sarapan Bobo Kungkung bakcang atau kue cang ya, yang kemarin Epi ambil di rumahnya Kuma. Jadi ini penampakannya kue bakcang. Ini yang bikin Kuma cuma sedikit. Terus kemarin itu Kuma juga bikin yang udah ada daging babinya, tapi Epi iya-iya aja. Epi enggak makan guys, karena Epi enggak tahu gimana ya, kalau enggak lihat secara langsung cara bikinnya itu kayaknya mulut Epi tuh kayak enggak bisa masuk gitu. Jadi bukan enggak menghargai, jadi biarin, karena kan ada Bobo Kungkung, jadi yang enggak ada daging babinya biar mereka aja makan selang-seling sama makanan yang lain. Jadi yuk kita panasin di dapur ini, cara dipanasinnya direbus pakai air selama 10 menit ya guys. Tapi sebelum Epi rebus ini, Epi mau nyiapin untuk Saimin Jat-A Bobo ya. Tapi jangan lupa Ha ha ha!
ya Epi itu selalu nyiapin untuk Saimin cat A nya ya, ini buat Bobo. Ini air minumnya buat Bobo. Ini buat Kungkung. Kungkung itu dia pakai obat ya, obat mah Baijong. Jadi setiap pagi aku nyiapin obat mahnya. Jadi ini air minumnya. Itu Bobo. Kayak ini Bobo. Jadi ini air minumnya untuk saya minjat. Dan ini Kungkung setiap pagi itu harus minum obat Waidong ya, dari dokter, dari rumah sakit. Lanjut Epi Mary sing mangkok. Itu kucingnya Epi udah ini ya, udah kelaparan. Kalau Epi bangun sih langsung dia minta makan. Jadi kita masih makan kucing. Jadi setiap pagi Epi harus rebus telur ya guys. Lanjut yuk kita ke dapur. Itu kucing udah nyutur penua itu dua. Ke kamar mandi, ke kamar mandi, ke dalam rumah, ke dalam rumah. Dia udah lapar, jadi Epi mau kasih makan dulu ya. Ya yes, ngeri guys, ini air minumnya ada kodok. Kodok apa? Tuh. Jadi ini vitaminnya. Ada vitaminnya. Dan ini air minumnya ada kodoknya, jadi Epi mau buang. Buang kemana? Sini aja. Ih, kodoknya pun udah lari. Ih, jatuh. Kasian banget. Ganti airnya. Enggak cuci bersih nih tempatnya, biarnya yang penting airnya ganti-ganti ya. Tapi mau lanjut cuci piring, semalam makan tengah malam, mukbang malam, enggak langsung cuci piring karena lelah. Jadi Epi cuci piring dulu sebelum melanjutkan yang lainnya.
udah kelar cuci piringannya Epi ya guys. Epi mau rebus air buat rebus bakcang ya. Ini aja cukup tuh. Biar mendidih, ditutup dulu. Lanjut guys, berhubung Epi semalam nyuci pakaian belum dijemur, jadi Epi mau ngambil jemuran dulu guys. Oh iya guys, semalam itu teman Epi ngechat mau bawakan kacang panjang sama pisang. Kayaknya dia udah datang, yuk kita lihat guys. Itu anjingku udah menggonggong, yuk kita lihat. Teman aku dia mau libur di hari Sabtu guys. Orang gak ada libur di hari Sabtu. Deng. Gimana ini caranya? Kungkungku belum bangun. Ini guys dikunci ceritanya. Mau dalam atas. Wah, ya Rob. Thank you. Aduh. Ini berat perjuangan say. Sayang. Awas, tangan gua kena tagar. Atas. Thank you. Ya, alhamdulillah. Woi, hati-hati kau libur. Ngeplok. Sudah panas hitam-hitam lagi. Allah, wah, mau ditungguin. Dasar, Epi tungguin dulu ya. Aku itu bangunnya, aduh penasaran ini Epi gara-gara kuncinya, kungkungnya belum anu, ini penasaran. Tunggu dulu. Guys, tuh, dia itu panen sendiri. Itu hari kan bawakan nangka. Sekarang pisang tuh, pisangnya cantik-cantik, gimana sih bisa cantik gini? Tuh kacang panjangnya banyak, pisang banyak. Tuh guys, thank you ya rezekiku pagi ini. Jadi ceritanya ini, tunggu dulu ya. Ini aku kan ada burung anaknya ini sampai berak di sini. Saya liatin kalau Bobo olahraga, Bobo tuh ada itu, saya bilang anak burung di atas lucu banget dua. Sekalinya tadi kemarin pagi bulunya udah nampak di bawah ada ular kayaknya makan. Tidak ada dua-duanya anaknya, stres aku. Kok aku nyesek banget sebagai ibu ya, anaknya diambil. Nyesek banget. Ya lo gimana ini, kayak di penjara. Thank you ya. Yo Allah guys, ini pisangnya cantik banget. Tuh pisangnya cantik banget. Lah aku tanam pisang tidak ada yang ya, tapi ada dua hari aku bawakan bibit pisang. Bawain apa? Bibit pisang. Bibit pisang ditanamnya di situ, ternyata katanya tanam enggak bisa bagus di belakang karena tanahnya kan asin. Oh, tadinya jelek ya? Jelek, jadi nggak bisa pantasan. Tanam lakukan kuat juga nggak bisa. Baru begini kuning, baru begini, tapi daunnya kuning kemuk. Ternyata gara-gara asin. Kan nggak bisa berbuah. Hah? Kan nggak bisa berbuah dua. Iya. Nanam nggak bisa berbuah. Tanah asin nggak bisa. Asin, oh ternyata asin pengaruh ya? Pengaruh lah, asin tuh nggak bisa ditanamnya, nggak bisa bakau. Oh, ngomong ya? Ya percuma loh saya tanam mati-matian di belakang. Ini ya, tanam di sini nih lobok jadi di pot. Taruh pot aja jangan taruh di belakang. Iya tapi ini juga apa namanya, hamanya banyak, stres saya masa setiap pagi harus nyemprot ngambil minyak kelapa sama sai kicing. Buat apa? Buat nyemprotin hama supaya mati. Tidak ada semprotan. Aku kemarin mah nggak ada orang lagi di rumah. Aku sampai jam berapa? Sama. Tahu nggak? Aku tuh hari ini keluar pagi kenapa? Si mereka berdua tuh ke rumah sakit, hujan. Oh, aku kan nggak apa-apa, aku sebenarnya kalau aku bisa di bawah rumah mereka.
Jadi kamu liburnya kemana ini? Gak ada uang? Gak ada uang? Aku kayak agent aja tidur kali. Pasti minjem-minjem kayak aku. Kalau mau tidur itu minjem-minjem. Aku ada minjemnya ya. Gantian ya sudah kere. Ya Allah, tanganku sudah gatal-gatal semalam. Aku pesan baju juga. Baju mulu. Baju itu bu, panas ini. Masa aku baju bajunya yang daster itu loh. Oh, yang kan gak pernah. Iya, lewat temanku ya online kan dari Indonesia. Daster tapi langsung aja. Iya, tau. Hawanya dingin kan, pesan dua yang dulu. Iya, kan. Memang kalau tinggal sama ini itu dimanjanya apa kayak saya, tapi bagus, tapi bisa mandiri sampai sekuat ini. Oh, sama. Karena ajarannya nakal sama nenek terus pengelawan, tapi ajaran sama nenek keras banget ya orang ini. Ih, pacaran saja di tumpulan dalam rumah sampai jam segini. Ajaran dulu itu saya nggak pernah bilang bebas. Bikin sendiri, saya bilang iya, takutnya tersinggung dah, bawa dia iya, nanti ditanggapinya saya untuk bobo setiap hari kalau dan begini. Cuma itu biasa ingat gitu loh, kamu bisa makan gitu, iya, bilang iya saja, supaya senang hatinya. Oh, kalau aku bikin sendiri, jadi mereka bikin kasih dia 5 tahun kan, si nenek kalau bikin, ini ayam buat kamu, bukan kamu bikin sendiri, kalau ini jadi buat kamu. Enak. Tunggu dulu ya, sambil itu. Kalau ada siapa ya, gue cabut. Hah? Kalau ada siapa, cabut. Tuh aku mau liatin dulu sama netizen. Netizenku yang baik.
tuh netizen, ini pisangnya cantik banget. Dan ini kacang panjangnya banyak banget. Kebetulan doang. Kebetulan saya bikin predok mentah tiap hari. Enak. Ya Allah, thank you ya. Ya. Aku bangun. Fighting. Udah urusin, aku mau nunggu siapa aja. Aku mah paling males kalau libur enggak ada temen, asli. Masa-masa dia sendiri kita enggak boleh tinggal di rumah? Emang ada hartanya, ada apa? Baru cuaca ini hari panasnya minta ampun. Biasanya saya kalau libur misalnya nggak ada itu di kupang yang tadi, yang samping ini, biasanya keluar. Ini tadi yang terburu keluar nih. Info kalau uangku ada, uangku nggak ada. Ya kamu nggak ada, nggak apa-apa kasih info aku, ntar aku cari sendiri tempatnya. Yeah. Kamu cari cari aja. Dah. Apa itu menemani? Sampainya di mana, Oi? Situ aja nanti. Kita lihat guys, tuh udah matang, sudah 10 menit udah matang, matiin apinya. Kita siapin deh. Biasanya kalau
panas gini. Ada. Panas guys, sorry. Biasanya katanya kalau panas begini tuh rasanya enak. Katanya mereka. Di sini Epi mau cari gunting tapi nggak dapat tuh. Panas guys. Ini mah kayaknya lebih dari 10 menit. Ini daun apa namanya nih, pui ya. Ini ketan hit, ketannya dicampur kacang merah nih guys. Tuh seperti ini penampakannya. Jadi kita siapin deh tuh. Yang satunya lagi. Tuh. Kita siapin deh. Oke. Tuh penampakannya kue bacan. Dia pakai kacang merah ya. Lanjut kita siapin ke meja. Kebetulan ini udah jam 9 guys. Dan bobokongku sementara sarapan ya guys. Oke guys, sekian video Epi pagi ini. Kegiatan Epi seperti biasa menyiapkan sarapan pagi bobok kungkung yang enggak terlalu sulit karena cuma menghangatkan ya, seperti terlihat tadi udah di meja makan lagi sarapan. Buat teman-teman yang lagi liburan, hati-hati di luar dan jaga selalu tetap kesehatan karena ini cuaca panas mengakibatkan orang juga cepat banget kena terserang kayak panas dalam, kayak panas demam gitu ya, seperti Epi sendiri beberapa hari ini. Aduh, drop banget kalau enggak konsumsi obat. Enggak bisa Epi, udah nyerah Epi. Pokoknya enggak kuat kalau udah ngerasain, tanpa Epi harus bilang juga mungkin teman-teman yang ngerasain dikena serangan kayak gitu, enggak enak badan itu kayak gimana rasanya. Jadi buat teman-teman di luar, tetap jaga selalu kesehatan, dan buat teman-teman yang stay kerja di tempat kerja, selalu jaga juga saat bekerja, selalu jaga kesehatan dan nantikan video-video Epi selanjutnya. Jangan lupa tetap selalu bahagia dan salam sehat dari Epi. Oke, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next video selanjutnya. Bye bye. Tadi anaknya kesini dia makan juga.